Bisnis, kami tim Jelajah Infrastruktur Sumatera saat ini sedang berada di Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar. Ini jalan tol paling panjang di Indonesia sejauh ini ya. Cuma nanti rekornya akan terpecahkan lagi di tol selanjutnya yang akan kita tuju. Sekarang Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung atau disingkat Jalan Tol Terpeka. Di Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar ini ada nantinya akan ada 12 rest area. Sekarang kami akan menuju Jalan Tol Terpeka. Simak terus perjalanan kami di Instagram bisnis.com @bisnis.com dan juga di bisnis.com. Sumatera sekarang sedang berada di kilometer 0 Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung atau Jalan Tol Terpeka. Jalan tol ini panjangnya 185 km yang rencananya Oktober nanti akan diresmikan. Oke, di belakang saya ini Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar ke arah Lampung, sementara yang ada di depan adalah menuju ke Palembang. Kita akan menyusuri jalan tol ini untuk melihat kondisi jalan tol yang main roadnya sudah jadi dan juga akan melihat rest area di kilometer 215B yang katanya itu rest area yang megah dan seperti apa bentuknya. Ikuti terus liputan kami. Terlihat ya ada pekerjaan konstruksi untuk ada perbaikan sekitar 100 meter. Jalan tol ini masih menjadi bagian dari jalan tol terbagi besar Pematang Panggang Kayu Agung yang panjangnya 185 km. Rencananya Oktober nanti jalan tol ini diresmikan. Infrastruktur Sumatera 2019 saat ini ada di gerbang tol Kayu Agung. Seperti yang bisa dilihat di belakang, ini adalah titik akhir dari jalan tol terbagi besar Pematang Panggang Kayu Agung yang panjangnya 185 km. Jalan tol ini rencananya Oktober nanti akan dioperasikan.
menyusul jalan tol Bakauheni terbagi besar yang sudah beroperasi bulan Maret 2019. Dan dari sini perjalanan bisa diteruskan ke Palembang melalui jalan tol Kayu Agung Palembang yang panjangnya sekitar 33 km. Jadi sobat bisnis, dalam waktu dekat dari Bakauheni sampai Palembang bisa melalui jalan tol yang seluruhnya bisa ditempuh dalam waktu 5 jam.